Nggak, Kaisang kan kemarin hanya melontarkan keinginan seperti itu. Kaesong Pangarep mengungkapkan keinginannya untuk ikut terjun ke dunia politik. Hal tersebut tentu membuat Presiden Jokowi maupun sang kakak Gibran Rakabuming merasa terkejut. Sebab sebelumnya Kaesong tidak pernah sama sekali berkata soal ketertarikannya untuk ikut serta ke politik. Momen tersebut disampaikan Kaesong saat keluarga Presiden Jokowi makan siang di Ono Solo Cafe and Eatery, Kelurahan Kebrabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, pada Senin 23 Januari. Gibran mengungkapkan anggota keluarga Jokowi yang hadir dibuat kaget dengan perkataan Kaesong. Ia pun menyampaikan bahwa Kaesong sejauh ini masih terlihat menjajaki dunia politik. Suami Erina Gudono itu masih bertanya-tanya kepada Gibran maupun Presiden Jokowi soal dunia politik. Lebih lanjut, Gibran menyampaikan alasan Kaesong ingin terjun ke dunia politik. Wali Kota Solo itu menyebut ketertarikan Kaesong muncul setelah melihat progres pembangunan yang ada di Kota Solo. Gibran lantas menyebut bahwa terjun ke dunia politik bukan hanya keinginan, tetapi juga terkait kontribusi. Suami Selvi Ananda lantas menegaskan bahwa tidak ada dorongan dari dirinya kepada Kaesong untuk terjun ke dunia politik. Sebab menurutnya hal itu hanya menjadikan Kaesong sebagai saingannya. Meski begitu, Gibran tak meragukan kemampuan adiknya yang kini tertarik terjun ke politik. Menurutnya, Kaesong memiliki kemampuan manajemen yang baik. Hal itu sudah diperlihatkan suami Erina Gudono tersebut dalam manajemen klub Persis Solo. Ya, enggak, Kaesong kan kemarin hanya melontarkan keinginan seperti itu. Keseriusannya ya, takon Kaesong dulu ya. Kalau Bapak mendukung enggak, Mas, dengan lontaran? Setelah kaget? Tapi alasan Mas Kaesong ingin ketertarikan terjun ke politik apa, Mas, alasannya? Kemarin disampaikan nggak alasannya? Ya dia, ya itu kemarin Mas, dia ngelok pembangunan-pembangunan di Solo itu, perubahan-perubahan. Ternyata ya kok, bukan masalah pengen atau nggak pengen. Pemerintah apa sih sekarang? Ini lebih ke kontribusi. Bang Cek kan saya ini harus persis. Dia itu menyumbangkan kontribusi yang lebih luas ya kenapa? Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!